UQ Billiard, Ten Ball International Open 2024, babak kualifikasi kedua, Race to Seven Racks. Pertandingan antara Ardan dari The Q Billiard berhadapan dengan Pungan S dari Mantra. Rack pertama, Ardan break. Selamat pagi para pecinta biliar tanah air Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam Markidok, mari kita nyodok tentunya bersama saya, Christian Peter Samosir dalam acara The Q International Open 2024. Yeay, welcome back. Welcome back tentunya. Dan kita langsung saja di meja pertandingan. Live Table TV, Ardan The Q melawan Pungwon dari Mantra. Selamat menyaksikan. Wow, nice break, dan kita lihat ada satu bola masuk dan sepertinya bola satu yang sangat available kita lihat. Namun di sini harus sangat cukup berhati-hati karena posisi yang agak cukup miring untuk placing ke bola dua. Kalau aku lebih prefer sih mungkin follow shot, okay, soft, just like that, I like it. Ya, setuju saya. Oh, 1-3, satu. Ya, 1-3. Sebentar. Oh, oke, okay. Saya baru ngeh bahwa 4 itu warna pink. Oke, okay. 5 warna ungu. So, follow shot one rail, 4 ke 5. Dan harus membuat angle tentunya, karena ini akan menjadi problem. 5 ke 6 nya. Kalau aku lebih sedikit ke atas ya putihnya ya. Ya, yeah. I like it. Setuju saya. Follow shot, two rails. So 6 akan masuk lubang bawah kanan saya. Ya, yeah, nice. Very nice. Dan sepertinya PR sudah terselesaikan menurut saya, karena sudah dalam posisi yang sangat terbuka. Kita lihat layoutnya. Very good. Pull back a little bit. 7-8 atau follow shot one rail juga bisa. Oh, wow. That's too much, I think. Ya. Yeah. Ya, yeah, 8 ujung. Dan kita lihat apakah berhasil. Sangat baik sekali. Dan masih dalam posisi yang cukup menegangkan. Kita lihat 9-10. Very good. Very good. Ini yang saya bilang namanya great opening match. Pertama Ardan. Oke, buat teman-teman yang penasaran pertandingan dengan tag internasional ini, mau nonton di mana sih kita? Langsung aja ke aplikasi RCTI Plus tentunya. Kalau buat teman-teman yang belum sempat langsung datang ke venue, dan venue adalah di The Q Kelapa Gading kalau nggak salah ya. Saya kadang-kadang agak suka lupa nih, apa namanya alamat tempatnya. Kalau nggak salah, berarti benar ya. The Q Kelapa Gading, langsung aja. Langsung aja, kalian akan melihat banyak pemain-pemain yang jago-jago lagi bertanding, memperbutkan hadiah total ratusan juta rupiah tentunya. Rack kedua, skor Pungwon 0, Ardan 1. Pungwon break. Rack kedua, apakah Pungwon akan membalas secara langsung dan break and run up? Let's see. Oh, I think, ya, yeah.
Ya, dry break. Satu, ujung. Ya, sepertinya Ardan akan call satu lubang kiri. Nice, 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 nice. Dua ketiga, little bit draw shot, I think. That's good. 3-4. Ya, yeah, another draw shot. Empat akan side pocket. Dan sangat baik sekali. Empat. Wait. Ya, 4-5, no problem, I think. Ya. Yeah. Oh, memilih untuk corner paket, that's good. 5-6. Ya, sepertinya akan menjadi poin untuk Ardan kalau saya lihat dari layout di rack 2 ini ya. Karena sudah tidak menjadi masalah, that's good. Follow shot one rail, okay. Stun shot one rail juga okay. Guys, I like it. Kita lihat. Ya, 8 sudah berada dekat lubang. Yep, yep. Ya, yeah, follow shot two rails or follow shot one rails. Ya, yeah, nice, nice. Very good. Puluh. Dan sangat baik sekali skor leading Ardan the Q 2-0. Raker 2 Ardan. Rek ketiga, skor Ardan 2, Punguan 0, Ardan 2 break. Dan kita lihat memang Ardan ini dalam dua rek terakhir sangat baik sekali ya. Ketika ada kesempatan dan is open ball or open layout, menggunakan dengan sangat baik sekali dan kosong. Kita lihat, wow. Dry break, namun kita lihat posisi bola yang sepertinya akan melakukan push out. Push out call. Ya, ini push out yang cukup menarik kalau saya lihat. Karena ada agak sedikit frozen cue ball dan a little far away bola satunya dan empat. Ya, ini strategi Punguan kita belum tahu nih. Kalau saya sih kayaknya akan melakukan follow shot to rails ya dan putih akan kembali ke daerah tempat semula. Kalau feeling saya. Ya, betul sekali. Oh, berharap tidak cross di bola 7. Satu.
8. Lima ujung. Ya, 6, 7, 9, 10. I think follow shot one trail ya. Dan kita lihat space 9, 10 cukup luas. Iya betul tuh. Ya, that's good. Dan is it possible one 7? Trail follow shot dengan deep English? Oh, kayaknya enggak. Oke. Sembilan ujung. Sepuluh. Wow. Nice. Nice, very nice. Wow. Sepertinya kalau saya lihat di pertandingan The Q ini, Arden memang sudah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik ya. Last time kita lihat di pertandingan Harsa tentunya berapa bulan yang lalu, Arden tidak bermain sebaik ini yang kita lihat sekarang. Jadi definitely dia sangat berlatih dengan keras tentunya untuk mempersiapkan pertandingan di The Q Internasional. Wow, amazing. Dan memang kita lihat kesempatan pungguan itu hanya melakukan shoot out ya. Dan sayangnya shoot outnya kurang beruntung. Kita lihat karena cross di bola 7. Dan di rek keempat ini semoga diberikan kejutan juga dari pungguan Mantra. Karena beliau ini adalah salah satu pemain terbaik. Mungkin kalau kita katakan mungkin tiga top ya. Top 3. Track keempat. Sebelah. 7-10. Rek keempat, skor pungguan 0, Arden 3, pungguan 2 break. Ya, kita lihat satu bola masuk, namun posisi bola satu yang kurang menguntungkan dan seperti akan melakukan safety, I think behind... Itu bola berapa ya? Dekat satu ya. 10 ujung. Oh, kombinasi 1-10. Let's see. Rek keempat, pungguan. Dan kita lihat sangat baik sekali kombinasi yang sempurna. Skor menjadi 1-3.
Rek kelima, Ardan break. Skor Ardan 3, Punguan 1. Ya, another dry break dan layout yang cukup menarik karena terlalu banyak PR kita lihat di sini. Wait. Saya nggak bisa melihat secara jelas layout track keempat ini karena kalau lebih bagus kalau kamera atas ya. Jadi aku bisa melihat secara jelas detailnya dan saya akan potting ke lubang kiri bawah kalau aku lihat. Let's see. Is it? Oh, nice. Is it? Where's the cue ball? Oh. Ya. Dua safety. Wait. Ini agak cukup menarik safety-nya. Dan harus sangat berhati-hati karena posisinya dua ujung. Oke, sepertinya akan melakukan safety di belakang bola 4, the purple one, cue ball. Kita lihat. Ya, betul sekali dan nice. Very nice. Bola 4 purple. Oh enggak, bola 5, sorry. Pinky bola 4, purple bola 5. Oke. Dua ujung. Paul. Ya, that's right. Dan kita lihat ini tentu saja kesempatan emas untuk Punguan. Solin kan? Mengejar ketinggalan. Dua. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Dua draw shot, empat karena pinky ke lubang ujung kanan atas. Tujuh, delapan. Draw shot, one rails. Oh, follow shot, two rails sepertinya. Kita lihat dan let's see, is it? Nice. I think it's a perfect placing for the cue ball. 8-9 dan ya. Yeah. Follow shot, two rails or one rails, could be. Karena kalau kita lihat main billiard ini memang banyak kemungkinan ya untuk melakukan placing-nya. Follow shot one rail, follow shot two rails.
kendaraan 9 bus shouldn't be a problem tentunya, karena tinggal follow shot warna lagi dan semuanya akan ke lubang kiri atas. Ya, yeah, I like it simple. Ya, yeah, 10 ujung. Rai kelima, yep, punggungan. Skor 2-3. Rekan 6, skor punggungan 2, Ardan 3, punggungan 2 break. Dan kita lihat memang kedua pemain ini sangat teliti sekali ya untuk melakukan break. Dan mereka rechecking. Dan let's see. Is it a good break? Nice, 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 and unlucky. Unlucky break. Dan buat teman-teman atau penonton setia RCTI Plus, penasaran gak sih berapa sih hadiah dari pertandingan The Q International Open 2024? Banyak banget. 12.000 US for the champion. Itu sekitar kalau rupiah berapa ya? 180 juta I think. Ya, yeah, sekitar segitulah. Dan runner-up-nya 6.000 US dollar. So is a very push good alcohol. Championship. Dan ini kali ke wait. Indonesia Open, Mantra Open. Internasional yang tag yang internasional itu kayaknya ya ini kali ketiga ya di Indonesia diadakan International Open dan kita cukup bangga loh 3 kali dalam 1 tahun. Wow ya, mencoba dok safety dan I think it's a perfect snook. Satu, ya. Ya, kita lihat shotnya cukup baik menurut saya dan satu ujung. Oh. Tough shot. Satu pullback, two rails. Oh, one rail dan very lucky, sangat sangat beruntung. Wow.
cukup beruntung sekali kalau saya bilang Ardan. Dan ini merupakan kick shot yang ya cukup menantang. Kita lihat memang strategi dari Pungwon ini karena memang cukup sulit kalau saya bilang untuk melakukan kick shot one rail, just one rail. Apakah berhasil? Oh, two rails, that's good. Wow. Nice. Nice, Pungwon. Dua. Spinning like helicopter. Kita lihat bola putihnya. Oh. Oh. Ouch, ouch, ball. Ouch, unlucky. Unlucky. Ball in hand. Ardan ball satu. Ouch. Oh, ha, 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 ha. Ya, 3 ke 4. Go back to rails. Atau draw shot. Dua ban. Nice. Ujung. Kita lihat kombinasi 7-10 dan apakah ya. Ini antara sulit dan mudah. Ya, kita lihat. Karena angle-nya memang kalau menurut saya ini pas ya. Kita lihat cue ball-nya, namun memang harus sangat berhati-hati. Jangan, watch out for the cue ball. Watch out for the cue ball. Oh my goodness. Ball in hand. Pungwon ball satu. Wow, wow. Kita lihat memang meskipun ada sedikit bukan kesalahan sih menurut saya, placing yang kurang sempurna dari Ardan, namun nggak menjadi masalah tentunya kalau kita lihat dan berhasil potting bola dulu dan sekarang skor menjadi 4-2.
Rek ke-7, Ardan break, skor Ardan 4, Punguan 2. Dan sangat baik sekali. Ya, I think cukup baik menurut saya. Namun memang crossing bola 8-nya itu menjadi tidak sempurna ya, karena menghalangi bola 4 untuk masuk ke atau potting ke lubang ujung kiri bawah. Jadi memang ini placing yang ya cukup menantang menurut saya, karena hati-hati ada bola 7. So wait. Cross. Ya, seperti yang saya sampaikan, is going to cross the pinky ball. Empat tengah. Lima, ujung. Yeah.
Nice. Ya, kalaupun miring nggak jadi masalah, lurus pun nggak jadi masalah. Oh, miring sedikit. Ya, stun shot, one rail or two rails. Ya, very good, very good. 10, ujung. Raket 7, punggungan. Rek ke 8, skor punggungan 3, Ardan 4, punggungan break. Let's see. Oh, I like it. Kita lihat dua bola masuk dan posisi bola satu kedua ini cukup bahasanya apa ya? Good angle. Ah, that's it. Pull back, one rail. Satu. Sorry, gue salah. Niat itu bola tiga, satu tiga, sorry. Dua sama sepuluh nih ya. Ini kadang-kadang kalau kita lihat sekira itu cukup sama ya. Karena warna biru. Dan... Oh. Hmm. Ya. Sorry, 5 ke 6. Bentar. Pinky itu 4, sorry. Maaf ya teman-temannya. Ini gua kadang-kadang ngeliat bola ini agak-agak sedikit membingungkan ya, karena ada yang pingnya bola 4, ada yang pingnya bola 5. So, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, semestinya sih akan menjadi break and run out ya menurut saya ya. Dan 10 dan sepertinya agak sedikit
Temple. Rekor 8, punggungan. Yes. Skor 4 sama. Rek 9, skor 4 sama, Ardan break. Uch. 1 2 wait. Ya, sepertinya satu bola masuk dan ya ini harus sangat berhati-hati ya. Satu kedua ya. Sepertinya akan lubang ujung kanan lubang ujung atas kanan ya. Kalau saya prefer. Satu ujung. Ya, betul sekali. Stand shot one rail. And it's a good shot dan kita lihat angle yang sudah sangat baik sekali, dua ketiga follow shot one rail tiga empat lima nggak menjadi masalah, tentunya yang akan menjadi PR adalah enam ke tujuh. Oh, is it a good angle? Follow shot available? One rail? Lima ujung? Or draw shot? I don't know. Watch out! Watch out! Is it part the nine? No? No or pass? Ya, melihat dari ekspresi wajahnya Ardan sih sepertinya agak yo snook. Oke, okay, jump shot. 6. Ya, sayang sekali. That was very unlucky for the cue ball kalau saya bilangnya. Karena kok bisa gitu di belakang bola 9. Karena kita lihat area cukup luas ya, dan ini bukan bola yang mudah, maksudnya dalam placingnya ya. Karena ini harus sangat cukup berhati-hati. Dan wait. Oh, pas kalau saya bilang. 7, 7. I told you. Sayang sekali.
Another. Oh. Kamu buat saya jantungan, Ardan ya. Luar biasa kamu, Ardan. 9. Where? Ya, let's see, is it going to fight or safety? Yeah. 10. Saya masih kurang paham dengan Ardan ya, posisi bola 9 dan 10 ya. Karena kalau menurut saya angle 9-10 itu cukup melakukan draw shot one rail or follow shot two rails. Karena 10 kita lihat lobang kiri bawah mestinya. Kalau menurut saya ya, simple shotnya seperti itu ya. Namun kita lihat memang is a different point of view untuk Ardan dan kita akan balik setelah timeout berikut ini.
Setuju? Ya, kita kembali ke rack 10 dan kita lihat break yang cukup baik sekali. Oh. 5. Ya, seperti nya 10 ujung. Oh. Oke. Okay. Combo. Ya. Tough shot. Very tough shot. Dan tiga. Ya, back and forth, two rest, follow shot, 3-4. Tiga. Enam, delapan, sembilan, sepuluh. Sepertinya delapan bisa cheating the pocket ya, kalau aku lihat ya. Space-nya masih ujung sedikit, cukup luas menurut saya ya, Soft draw, little bit cheat the pocket. Yep, I like it. Sembilan? Ya, yeah, soft draw. That's good. 10. Nice. 10. Pung 1. On the hill. Pung 1. Ya, kalau saya sebutin pakai bahasa Indonesia itu cheat the pocket agak sedikit bingung saya ya. Maksudnya curi lubang. Bukan curi lubang. So, apa ya? Cheat the pocket. Nah, kalian yang ini deh, menginterpretasikan sendiri deh. Itu soalnya agak cukup sulit di bahasa Indonesia. Cheat pocket, cheat the pocket. Mungkin Indonesia itu mengakali untuk potting ya, untuk masuk lubang, ah gitu kali ya bahasanya. Rek 11, Ardan break. Skor Ardan 4, Punguan 6 on the hill.
Satu ujung. Oh, 1-3. Okay, follow shot two rails. 1-2. That's good. Very good. Kalaupun tiga yang lurus ini enggak menjadi masalah tentunya. Sebentar. Saya tidak belum lihat jelas ya layoutnya. Oke, okay, 3-4 itu pinky. Ya enggak menjadi masalah karena bisa masuk ke lubang ujung kiri bawah. Oh, memilih lebih ke lubang kiri atas ya. Follow shot to rails 4-5, pinky to purple. All three less, I think. Oh, two rails, that's good. Ya, kita lihat angle yang cukup baik. Draw shot, one rail, with right spin tentunya. Dimakan. Oh, I think turas apa bahasa Indonesia itu buru-buru menurut saya. Sayang sekali. Saya belum melihat jelas apakah ini available untuk melakukan potting bola limanya. Oh, I think kick shot one rail. Oh, ternyata available. Ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman ya, karena saya tidak bisa, saya tidak mempunyai layout atau view yang cukup baik buat saya. Kadang-kadang saya agak-agak sedikit menebak. So, saya mohon maaf kalau saya agak sedikit salah-salah melihat. Ya, 8, 9, 10. Ya, sepertinya tidak menjadi masalah, even though ini lurus. Oh, stand shot one rail, I think. That's good. Sembilan. Ya. Dua bola yang cukup mudah, tentunya. Oh, dan 10. Let's see. Congratulations. Damage. Punguan Mantra. Skor kemenangan 7-4. Dan tentunya teman-teman, kita masih banyak pertandingan yang akan menanti tentunya. Dan jangan kemana-mana, stay tune di RCT Plus. Kita akan balik jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kristian BT Samosir. Salam Markidok. Mari kita nyodok.